much calvin a very uh, young graduate from school of music berkeley boston massachusetts he is uh, a very uh, yeah he is very patient, yeah in uh, showing the indonesian music to the world and the, to the us uh, market okay we will start the session uh, we would like to uh, uh, welcome to everyone, good evening, uh, friends and colleges in America, and also good morning now in Indonesia. So I believe that in Indonesia it's uh, 8 p.m. Uh, 8 uh, a.m. in the morning. Uh, welcome to the webinar hosted by the Embassy of Republic of Indonesia in Washington DC, the Indonesian Endowment Fund for Education or LTDP, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. And the Chancellor Board of Indonesian State University or MR PTNI. This webinar will be conducted in both English and Bahasa Indonesia. On behalf of Charge d'Affaires Embassy of the Republic of Indonesia in Washington DC, Mr. Iwan Freddy Harisusanto, congratulate to all honorable speakers for supporting this event, and he send his best regard to all participants. This webinar aims firstly to increase the network between students, faculties and diverse community of stakeholders. Secondly to increase educational and research cooperation between universities in Indonesia and the US and finally to increase the preference of Indonesian to study in the US on a scholarship. This webinar is attended by Chancellor, Vice Chancellor by Dean, Vice Dean, Study Program, Entrepreneur Student, and there are around 1400 participants has registered. And they are entering the Zoom room and also they are also entering to Facebook Live uh, of uh, Education and Cultural Atase of the education of the Indonesian embassy. karya or bianca in English means creation talks it provides the medium for discussing various aspects of real life and proposed solution by the student. higher education in the world is facing extremely tough time during this pandemic. Fastest and appropriate policies are really important to be adopted by many higher education institutions. leader of higher education institution need to be equipped more adaptable decision making the leaders must have empathy for affected stakeholders this ability is part of emotional intelligence the topic that will be delivered by professor Nafuko from texas AM university we have great speaker from great university will present above mentioned topics we also welcome to dr tatiana from ohio state university will discuss about higher education policy in the us thank you very much for your time and attention i look forward to the conversation and the question and answer session to follow thank you very much Saya mengucapkan selamat atas launching Bianca bincang karya. Terima kasih kepada Bu Kopi, adik-adik kita di Turunan Besar kita di Amerika Serikat, juga kepada dukungan rektor. Thank you very much. So we would like to welcome our honorable speaker, Profesor uh, Nakuko, to deliver your presentation. Thank you very much. Thank you. I'm trying to get my PowerPoint up. Yeah, okay. Can you locate your screen? Yes, I can see it. And can you see it? Yes, yeah, we can see. Perfect. So to begin with, I want to say a big thank you to Professor Ruffida. Thank you so much for inviting me to this very important webinar. I want to thank the Indonesian Education Fund for the great investment that you are making in human resources. We have all types of resources, including gas and oil and minerals, but the best resource we have is people, hence, the importance of investing in people. So I am a professor and associate dean for faculty affairs in the College of Education and Human Development at Texas A&M University. And in terms of my research, I study learning, leadership and organizational development. And under leadership, I'm so curious to see how we can develop leaders through emotional intelligence. So let me begin by noting that we are all living at a very difficult time. Higher education has never witnessed what we are all going through. In this uncertain COVID 19 environment, virtual learning and virtual workplace have become a reality and they have attracted attention from leaders, from students, from teachers, from parents, from schools, from higher education, religious institutions. From for-profit and non-profit companies, the internet has become an important and essential tool for working, schooling, and learning. And let me also add that internet does not replace the teacher or in-person learning. However, given the circumstances that we face, the internet and technology have become important that's why we are able to have this webinar so texas a&m university is one of the top research universities in the world and one of the things we treasure is the international collaboration we value and highly encourage international collaboration and professor Feder, you are right i look forward to collaborating with the two universities from indonesia that are represented here i have personally worked with two fulbright students one finished and went Back to Indonesia. The second one is Nizlul Isna, who very soon she will be a, a, a PhD holder. I have a very unique and deep respect for Isna. Isna came to us some time back as a Fulbright student for a master's degree, and she was such a good student. When she finished, we couldn't allow her to go home. We said, Isna, you're not going to go home. And she said, No, I have to go home, get married, raise a family, and I promise I'll come back. And she kept her promise. She came back with her husband and two children. And so I have worked with several students from Indonesia, brilliant, brilliant students. And I hope I'll be fortunate to work with others like Johnny and uh, Esna Neslo. So I want us to think about the learning work context that we find ourselves in, and what I have before you is what I'm calling the unconnected classroom learner. And you can see this unconnected classroom learner has some few occasional visits, occasional class excursions, school community, and the teachers and the school library. That is the unconnected learner, and there of course the snail mail and the mobile phones and the fax machine tv video that's one learning environment that some of us are operating in then there's a second environment which i'm calling the connected learner so the connected learner has all these resources enabled because of technology both primary sources and secondary sources and the connected learner, social media is so important. There's MOOCs, there's chat, there's the forum, the wikis, the blogs, the list is endless. So, what technology has done is to enhance the learning process. The learner is overwhelmed, and the, the educator is overwhelmed. How do we strategically then harness all these resources available to us? And this brings me to a very important topic. What is the emotional intelligence? Now, emotional intelligence is a topic at the heart of my research. It has to do with the ability to perceive, to assess, and manage one's emotions and the emotions of others. And based on this understanding, be able to make appropriate decisions. This is Coleman's work as early as 1995. So, knowing what we are doing and why we are doing it is so important, especially during these uncertain times. So, every emotion that a human being has has a special function when it comes to learning. And so, as leaders and educators and researchers, we cannot ignore emotions when it comes to learning. So, what I have before you here is I wish this was a first to first class we would have interacted and so in the interest of time this is this is just somebody who is sad who is angry we don't know why the student is feeling like that this shows also sad this is happy joyful something great is happening and this shows worry quite uncertain many of us may be operating here because of covid-19 some of us are feeling sad. Some of us feel angry and ask, why during my commencement? Why when I'm a first year or a freshman, where did COVID 19 come from? Now, those are very important questions that students are asking, educators are asking, and parents are asking. And we can rely on emotional intelligence to be able to answer some of these questions. So, this is how we operate as human beings. We think and what we think affects what we feel and act. And that has to do with our thoughts or thinking process that takes place in our brain. Then there is our emotions. How we feel affects what we think and do. And then it takes us to what I call behavior or action. What we do affects how we think and feel. And this is called a cognitive triangle grid. Cognitive has to do with the knowledge and the knowing process, how we acquire knowledge. Grid, on the other hand, talks about the importance of persevering. As a student, we need to be able to persevere, we need to have a very strong motivation to achieve certain objectives that we set for ourselves. So I call this a cognitive triangle. And I want you to see the link between thinking, feeling, and action that we do. That's important because it leads me to the next slide. And here, this is what we call the neocortex, the thinking part of our brain. And this is what we call the limbic brain. Now, understanding what goes on in our brain and the limbic part or the feeling part we are able to understand this because of technology now we can study human brain and we can tell what is going on as you listen to me a brain scientist can, can determine what is it you are thinking so this limbic then leads us to what we call the limbic brain and limbic brain leads us to two important questions why and how and some of you may have read sinik's work 2009 book and Cynic observes that we always need to think as learners, as educators, we need to ask why. And why has to do with the purpose. What is the purpose of learning, especially during this COVID 19? Students are asking. The next thing is how. Given the circumstances we are in, how do we learn? And how addresses the issue of the process, the process of learning. When COVID 19 broke out, I want you to think of each of your institutions. What is it that the leadership did? What did you do yourself as a student or as an educator or as a researcher? And what has to do with the outcome? So you notice the color for what is the same as the neocortex. This is the rationalizing and saying, why am I learning this? How is it useful to me? But the limbic brain is concerned with the why, how, and what. I want you to remember this why, how, and what. And at the core of the learning process, what we call the core curriculum, the key question we ask is why? What is the purpose of teaching human resource development? Why should we teach physics? Why should we teach psychology, for example? The why question is what every curriculum developer asks. And once you have settled on the why, the next question then is the how. And the how has to do with the purpose. How are we going to do this? And the next one is the what. What is the end result that we expect? And I want you to remember, those of us who are in education, we know about Bloom taxonomy. When we are planning to teach, there's something called learning outcomes. We always think in terms of what, else, what are the learning outcomes when I'm done? When I finish talking to you, what do I expect? So the first is called cognitive. Cognitive has to do with thinking or knowledge acquisition. The next one is called affective. Affective has to do with feeling and growth in feelings or emotional areas, which determines attitude. Towards what we are learning, towards ourselves, towards our colleagues in class. So you can see the thinking, the brain, the affective, the limbic brain that I just talked about, and the psychomotor is the action. For you to take action and come to this webinar, you need a dispatch. But you also convince yourself in terms of what am I going to learn there, and will it interest me, and. So our presenter the young, the young man who, who presented the music for us there are people who love music and research shows that when students love a subject then they have interest in learning and that takes us to the next of the works of bloom's taxonomy when we plan teaching we are thinking in terms of knowledge acquisition through the comprehension process and we want students to apply we want them to analyze we want them to synthesize, and the highest level is evaluation. But Ratswall was, was the student of Bloom, and what she did with her colleagues said, no, the ultimate, the high order level of thinking is not evaluation, and they came up with creation. So if you can create something, like we listen to very good music, so creation then becomes the highest level. So I want you to link. The knowledge, the love for knowledge, that's the emotion, the ability to assess and appreciate and understand your own feelings and the feelings of your students, if you're a teacher, or the feelings of your colleague in class. They determine the love for the knowledge, the love for what we are do doing. So we cannot ignore emotions when it comes to the learning process, and especially when it comes. To a difficult time that we find ourselves in, and this is a quote: "When we educators fail to appreciate the importance of students' emotions, we fail to appreciate a critical factor in students' learning. We fail to appreciate the very reason that students learn at all." And this is Imadong and Yang, and Demasio. Demasio has done a lot of research on emotional intelligence so we cannot ignore students' emotion especially a difficult time that we are faced with we need to find out what is going on in our students' life before we even think of teaching them and so this takes me to what i call emotional competence inventory researchers have done this is mainly the work of goldman and several scholars in this field and with emotional intelligence we need to what we call self awareness. And self awareness will lead you to what we call self management. Self management will direct you to social awareness. And, Dr. Professor Fida, you mentioned empathy, the importance of empathy, wearing somebody's shoes, feeling what somebody's feeling, but it's not sufficient just to feel, then you take action. So, in terms of higher education, it's not just enough to feel what our students are feeling during these uncertain times. As educators, we need to go a step further and take action and find out how we can support our students, how we can support ourselves, and how we can support each other. And that leads us to what we call relationship management. So you can see self awareness, self management, social awareness, relationship management. This is one way of measuring emotional intelligence. And there are several studies that have been done using emotional competence inventory. The instrument that I've used myself in my research was developed by Baron. And what it does, it measures intrapersonal skills, interpersonal skills, adaptability skills, stress management skills, and the general mood skills. I'll go back and interpersonal skills is what we call self-awareness. This has to do with the ability to have a solid understanding of our emotions and this impact on others. Then there's self-regard, self-respect, accept personal strengths and limitations as a human being. Then there's assertiveness, the ability to be respectful, mm -hmm. firm, and direct when expressing your, your worldview, your per perspective, your points, for example, and this independence, self directed, free from emotional dependency. Now, intrapersonal skills are skills we learn when we are kids, we are growing up, and the school system, we have social skills that we learn, social and emotional learning when we are still young in school system. Then there's interpersonal skills, relationships are key in everything that we do. And here, this empathy, the importance of to recognize. To appreciate to understand the way others feel, and based on that, make appropriate decisions. Then there's social responsibility Act in a moral, responsible way for the greater good, sometimes we call public good, for the benefit of all. Okay, then there's interpersonal relationships, make mutually satisfying relations. Adaptability skills we need them, especially during COVID 19. Under here, we have what we call reality testing seeing things the way they are this is a situation we find ourselves in what do we do so when it comes for example the cdc recommendation that we should all wear masks this is how i look at it i protect you you protect me we protect each other that's emotional intelligence the ability to see things as they are and then there is flexibility adapting to the, to the situation the situation we are in now in higher education, and even when it comes to economic terms, we need to be able to adapt. And that comes with problem solving, finding solutions to the challenges that we are facing because of COVID 19. And then, of course, COVID 19 has brought stress, the stress management aspect of emotional intelligence, and under stress, the stress tolerance. The ability to cope with what we are faced with, and this impulse control to think and act appropriately. Then there's what we call the general moods, and under here we have optimism. Despite all the challenges we face, we should not lose hope. Optimism is key. Have a positive, positive attitude towards education, towards life, towards the challenges we are going through. And then, of course, there's happiness happiness comes when we achieve what we've set out to do so you can see then the importance of emotional intelligence the, the importance of developing interpersonal skills interpersonal skills adaptability skills stress management and general mood skills and i, I have a case study i would like to share with you when 9-11 happened all usl airlines were faced with the same crisis Passengers, flight attendants, pilots, everyone was stranded across the country and across the world. So there was an, and there's an airline called Southwest Airlines. Leadership encouraged employees to liberate their trademark, to have fun when everybody was feeling like the world was ending. And what they did, they assisted stranded customers by encouraging them to enjoy themselves, to watch movies, for example, at the airports. While some airlines cut staff, the Southwest CEO then James Park announced just three days after the 9/11, that the company would keep all of its employees as well as issuing profit-sharing payments. The leadership characteristics like crisis management, creative problem-solving and a strong belief in resolving the challenges that Southwest was going through. This is an example of emotional intelligence by the leaders in practice. So the CEO also protected his staff, which ultimately led to a stronger airline. I want us to flip that and think of COVID 19. Here's an exercise I have for you. When this is done, when you get back to, to, your, to your work, I would like to respectfully request you just type half a page, and here is the exercise. I want you to relate this COVID-19 to your situation. When COVID-19 happened, using why, how and what, explain what your institution did. How is your institution coping with COVID-19? If you are a student, if you are an educator, if you are a researcher, I would like you to use the why, the how and what to explain in just half a page write it out type it out and share with somebody else and it would be interesting maybe the organizers of this webinar if later on we could share and see what people have come up with this is an exercise i have for you it's a voluntary exercise but i would like you to think in terms of why how and what and explain what your institution did so uh -huh. as i finish i want to say this that we are being judged by a new yardstick, not just how smart we are, not just what we are able to, to, to do, but we are being judged in terms of our expertise, also by how well we handle ourselves and this and each other. So this yardstick increasingly is applied in choosing who will be hired and who will not. And actually, the technical skills you acquire in your major will find you a job but the emotional intelligence skills will make you to retain that job it will ensure you are retained you are not passed over and you are promoted this coleman again 1983 because of time i would like to stop here and welcome any questions thank you so much for listening to me virtually thank you very much Okay, thank you very much, uh, Professor Nafuho. Uh, I just wonder, would you be able to just wait uh, for the second presenter or are you willing to? Uh... Yes, I'll wait for the second. And after the second, please, you'll allow me to, have to go to another meeting. Okay, yeah, okay, thank you so much. Yeah, I think since you are uh, here, I think we will, uh, we will firstly deliver the question. Uh, firstly, about the the possibility for building the collaboration uh, among uh, academicians or faculties from Indonesia with you uh, in building and engaging in your research uh, area. It is very interesting since you have the instrument, it's amazing in measuring the emotional intelligence. So, uh, that is the first question. And then, this, uh, the second question how could we replicate? your measurement in larger study that include Indonesia uh, as part of the larger study in your area. Thank you, Prof. Uh, you may uh, answer the question. Okay. You want me to answer now? Yes, yeah, please. Okay. So the first thing, if you're interested in this study, what I would ask you is if you go online and Google, you'll find a lot of my research I've published on emotional intelligence and using the Barons the instrument is is, uh, is is actually managed by mhs baron was a scholar and the instrument became so popular the business people bought, it, bought the instrument from him so mhs is a testing best company based in canada so they own that instrument and if you are using for academic they will not sell to you very expensively there are also other instruments that exist that are free and there's a website where every research that is published on emotional intelligence is posted. So what I'll do, I'll email you that, and feel free to share with everybody. Yeah, thank you very much uh, for informing this. I believe that many uh, research and also students who like to pursue higher uh, degree in uh, doctoral degree would really love to uh, search and browse and also uh, replicate your study. And maybe. Huh? Actually, Isna just published a paper with her colleagues on emotional intelligence and people coming from the military when they return, how, how they can use emotion, emotional intelligence skills to join the civilian life. And so anyone who would like to replicate my studies, I would, I would, I would start by sharing with you the papers that I've published, and, and then you can begin from there. I would be very happy to assist you in whichever way I can. And for those who are students, if you are doing a master's, think of Texas A&M. We're a yes. great in, in, university, and we we treasure and value international students. Of course, yeah. The representative from LPDV, Doctor Dui, uh, is here. Uh, but I I believe that there will be the answer later on. Uh, how to accommodate this? Uh, yeah, this uh, portfolio. Between Indonesia and uh, the University of uh, Texas AM University. Thank you very much, Prof, from, for your willingness to enlarge your uh, research and also to accommodate the Indonesian preference to study in your university. Now we are going to welcome the second session. Before we welcome the second session, please allow uh, Calvin. Calvin mute. Calvin, masih mute? Calvin. Thank you, Calvin. So we have the second uh, honorable speaker, Doctor. Uh, Tatiana from Ohio State University. Uh, we welcome you to uh, deliver your speech. And the time is 10 minutes. Mm -hmm. yeah. Thank you. Um, may I have a permission to share my screen? Of course, yeah. Please appear, allow uh, Dr. Tatiana. Sure. Yeah, here we go. Oh. Okay, can you see it? Yes, yeah, we can see, just uh, click the full screen. Mm -hmm. Here. Yeah. Um, good morning or good uh, evening, depending where you are. I'm yeah. honored to address this distinguished audience of representatives of the Embassy of the Republic of Indonesia in Washington, D.C., Indonesian Endowment Fund for Education of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Chancellor Council of State Universities as well as the representatives of the ministry uh, faculty members and students my name is tatiana suspizinam i'm associate professor in higher education and student affairs program at the ohio state university my research expertise lies in the field of internationalization and organizational behavior of uh, colleges and universities uh, in the united states I was um, asked to deliver brief remarks on the preparedness of uh, US universities uh, to return to the uh, fall semester um, in August. And that's uh, irrespective of the COVID pandemic. Um, as American colleges and universities prepare to um, uh, return to, to, to resume classes in the autumn of 2020, a lot of the decision-making is influenced uh, by the legal frameworks provided by the local authorities and uh, state governors. Um, um, local, the local authorities and the state governors may issue, in fact, state-home orders, in which case institutions will have to either dismiss their um, um, students home or uh, create conditions uh, on campus where students can study. Uh, safely in their uh, residence halls um, so the central dilemma that the university administrators are facing now is how to ensure safety of their students in the classroom in their residence halls and dormitories and other campus spaces and at the same time provide instruction and college experience that the students and their parents are paying for um, the university preparedness can be viewed as a three-dimensional task and i will uh, give some examples of these um, uh, tasks the first dimension is perhaps the most obvious and e uh, easiest to notice that's infrastructure and logistics uh, we have noticed that the class scheduling is changed to allow for greater um, space uh, uh, the uh, auditoriums that were used for concerts, for example, have been converted uh, to a large uh, lecture halls uh, to allow for um, greater social distances. Social events are either canceled or moved online. Um, athletic events uh, may be happening in front of empty stadiums. And Dr. Muladin can attest to the importance of athletics uh, in the life of any uh, American college. Um, and a lot of classes change their format from uh, in-person to hybrid, which is a part-person, part part-in-person, part-online. And of course, the policies and protocols were implemented to ensure that the students return uh, to their residence halls safely, um, and they have uh, the dining services will be fully operational in a safe manner. At the same time one of the uh, important issues that have been raised uh, consistently in the uh, in June July and uh, and start of August is digital equity uh, the problem of, uh, of equitable access to um, uh, hardware computers and iPads and uh, Wi-Fi broadband internet uh, is really key to uh, provide to students of all socioeconomic backgrounds and that might be an issue in fact uh, in uh, smaller colleges and economically struggling institutions that are located in remote um, areas international student visas are, um, uh, another, is another huge issues for international students specifically um, they have to meet legal requirements uh, with registration for online or um hybrid classes. And um, the international offices um, have to work specifically with the change in requirements. As you're probably aware, uh, uh, when Trump, President Trump's administration issued new directives on vis visa e issuance and online education, and when they were subsequently changed, it fell on the shoulders, uh, to the shoulders of international offices. Uh, on American campuses to explain these new regulations to uh, international students and make sure that um, they meet all the requirements to maintain their legal status. The international offices at large institutions like Ohio State also used to conduct a lot of their orientations and recruitment sessions abroad, overseas. The Ohio State University, for example, has a gateway. Uh, in Shanghai, China. It also has gateways in India um, and Brazil. And uh, a lot of recruitment went through these gateways. Uh, no longer possible to travel and meet people. Um, and so these strategies will have to be changed. The second dimension is human resources and instruction. And this is where the issue of faculty culture, faculty governance, and quality assurance. Um, comes into play. A lot of faculty, I would say, most faculty, need some sort of assistance with redesigning their courses to include uh, appropriate online activities, and the staff as well need to be trained in uh, using um, online uh, platforms and maintaining safety measures. Measures. Um, uh, the universities are going through. Um, uh, speedy rewrites of a lot of their policies and um, changes. And one of them, the big one is a creation of new quality assurance mechanisms, specifically uh, to make sure that online classes meet uh, the, the high uh, quality standards, uh, just as in-person classes. At Ohio State, for example, we have a commission, uh, a committee on uh, Quality assurance of online classes and all faculty teaching online have to submit their syllabi uh, for review and approval, and they will not be allowed to teach without that. And finally, um, the third dimension is enrollment strategy. Uh, we have seen in the United States that uh, the United States traditionally have relied uh, a lot on. Uh, particularly large institutions on international students. So, for the past, uh, I would say, four years since 2016, the United States have seen a slow decline in new uh, international students coming to the country. Uh, we have, uh, uh, and of course, the COVID situation exacerbated this problem. There's also evidence that domestic students may not be attending in, um, uh, school this uh, fall. Because um, many of them may opt out to defer their enrollment and take a gap year to stay closer to their uh, families. I would like to, uh, you know, in conclusion, I would like to uh, give you a bit, of a, a bit of an example, a kind of a case study uh, based on the program, my own program, where, where I teach. Um, and um, um, I would like to illustrate how we are preparing for the autumn semester. A high educational and student affairs program, or HISA program, is one of the top ranked uh, programs nationally that prepares leaders in high education and student affairs. Uh, it now has 10 nationally recognized faculty who teach and do research in a wide variety of issues, starting from student development uh, and learning, uh, instruction, governance, diversity, and, uh, internationalization, and of course, uh, research methodologies and educational research. We offer three main degrees Master of Arts, we have Doctor of Philosophy, and Doctor of Education. So, the, popu the student population that we have tend to be adults um, that are uh, professionally oriented to stay in the uh, academe as administrators or um, faculty member, fa members or researchers. And in fact, in the 75 years of our history, we prepared a lot of Scholars, presidents, provosts, deans, and other leaders in education and nonprofit sector. So when we were hit uh, with the uh, COVID uh, stay-at-home uh, orders, we were forced to uh, revise our curriculum and redesign the courses so that roughly 30% um, uh, uh, of our classes uh, would be in-person. While the, while the remaining classes will be online or, or hybrid formats uh, with, the with the inbuilt flexibility to switch to the online uh, format uh, whenever necessary. Um, there's also uh, we also had to have one-on-one -on -one conversation with each of our graduate students who are writing their thesis and dissertations to change their methodologies to avoid travel and uh, uh, in person data collection. And finally, we had to revise the program uh, plans of our international students to make sure that they, uh, their methodologies uh, would be appropriate for the COVID situations and they will avoid unnecessary travel uh, and, uh, particularly, crossing borders and staying somewhere for data collection um because building um, a cohort spirit and sense of belonging is a very important pedagogical part of our hisa philosophy we are planning a series of orientation community building activities for both for new and, uh, and current students uh, these activities are ta we take them very seriously because uh, we know that they result uh, all research tells us that they lead in greater Persistence and success of our students. So, all faculty are required to participate in those events, uh, although most likely they will be now um, conducted via Zoom. Um, the economic situation of our program, uh, because of the uh, uncertainty, economic uncertainty, a lot of offices that uh, used to hire graduate student assistants for teaching, research, and administrative duties. Uh, installed hiring freezes and that became uh, a challenge for our program that relies on placing our graduate students in those assistantships and in return the university uh, um, uh, pays tuition for the students and provide them with a small stipend and health insurance and so um, at, at present we are able to place all of our incoming students but we are not certain if um, that strategy will uh, work next year. And finally, uh, the most pleasant of, uh, uh, of the um, measures that we have taken is we reconnected and mobilized our networks. We have a very strong uh, presence, uh, both nationally and internationally. And we, I'm pleased to say that we have over 90% employment. Uh, uh, within six, uh, six months to a year after graduation, for our masters and for our PhD students. Um, Dr. Tafik is among our graduates, and we are very proud uh, to, have, to count him as one of our graduates. Uh, our network is an important source of institutional branding. Uh, the Ohio State is a global competitor and uh, likes to brand its name. And we also want uh, to uh, foster loyalty to our program. So, those are in short uh, the measures that we have taken as a program. And if you have questions, I will be able to tell you more. Thank you very much, uh, Dr. Tatiana. Very interesting. What happened in the US is extremely very important for us. We follow what happened in the US, particularly the policies that just recently canceled by the government of the US. And of course, uh, the higher education of uh, the US in, in America is one of the best in the world and we would like also to replicate and also to adopt uh, some policies. So there are questions uh, here we would like to uh, deliver to you regarding the US higher education policy, particularly for uh, university who adopt hybrid uh, program. Uh, how uh, this policy affect uh, particularly to courses, yeah, to the learning process, and also the other uh, system that are uh, run by the university. Um, would you like to, me to answer it now? Yes, yeah, please. Mm -hmm. um, the institutions have different uh, rules about uh, use changing formats. In the case of Ohio State, where the faculty governance is very strong, we were the faculty were asked what kind of format they will be most comfortable. Uh, using so personal considerations and con health concerns went into faculty members decision making uh, and uh, we also asked our students what would they will be comfortable with and uh, most of them said they will be comfortable with a hybrid format coming in uh, physically for uh, several of the sessions out of the class and having the rest online um, it doesn't cost um, much for the university except that the infrastructure has to be in place that means that the university had to invest heavily in the technical staff who will support uh, the online teaching and help student and help faculty redesign their classes so that they will involve a lot of interaction they will be um, motivating and they will be appropriate to different learning styles um, it is actually, um, we are monitoring the situation closely and we're expecting that Columbus, for example, is the state capital of Ohio and it is located in Franklin County, which has a very, the largest number of COVID cases. So, if the institution um, issues a stay at home order, mm -hmm. if the state orders, the governor orders, the university will lose millions of money. Millions of dollars. I, by some estimate, I think Ohio State lost in the in in March and uh, uh, April when the state order was announced. Uh, by some estimate, we lost close to 80 million dollars. So universities are interested in uh, staying open. There's a large. Uh, there's a residence halls. People work for them. There's a. Universities employ thousands and thousands of people. And uh, um, so there's a direct interest in keeping them involved, uh, open. Uh, I don't know if, it, if it's a good answer to your question. Yeah, thank you so much, uh, Dr. Tatiana. I think, uh, yeah, we know that the loss of the income is affect this during pandemic. Is really, really hurtful to many institutions, not only in the US but also in Indonesia, who has also some kind of similarities in managing funding and also the system. Uh, I would like also to uh, ask the last question is about the possibility for building collaboration mm -hmm. with uh, you personally and also with the institution, since, as I mentioned, so we have the rector or the chancellor here attended the session and also vice rector, deans, a vice dean, and also a head of study program and other academics, academicians, faculties uh, are e really eager to develop a uh, collaboration. Mm -hmm. um, i think we have a very, uh, we have a long history of collaborating with indonesian scholars. Uh, dr. Uh, uh, Muladin um, is one of the examples. Um, so collaborative opportunities usually happen in, via either a uh, program such as a uh, government support uh, program or uh, via personal contact when the uh, uh, scholars formulate research agendas that are in fact aligned with research interests of the local uh, um, uh, faculty. Uh, and the third way is of course uh, graduate school. Uh, we love graduate students, and of course, uh, you know, I uh, I can speak uh, on behalf of OSU. I can say we have a very large. Uh, we have about ten thousand international students on campus, which is a large number. But uh, we also uh, high education student affairs is, is a, a rather small program, and we uh, accept uh, about. Uh, 10 8 to 10 uh, phd students annu uh, annually and we really uh, work with them we see them as a, as a huge investment we, so we spent several years with them and they uh, the outcome they become um, our source of uh, ideas but also potential uh, collaborators and bridges to uh, their scholarly communities so much, Dr. Tatiana, for the answers. I believe that this is uh, very promising uh, for building further collaboration between Indonesia and the U.S. through uh, Ohio State University. I would like uh, also to inform that Professor napuho has very uh, important uh, meeting. Yeah, we will allow you, Prof. Uh, if you would like to leave this session, we will still uh, have more days and time uh, for further collaboration. Uh, we may have uh, offering or invite a session for further uh, meeting uh, to follow up uh, this session. Thank you so much, Professor Nafuho, yeah. Thank you so much. Okay, thank you. I also would allow uh, Dr. Tatiana to stay if you still have much time or yeah, if would you would like to leave, we are really appreciate yeah, for for your time, yeah. Now we are going to uh, invite the uh, student presenter. Uh, firstly, uh, Taufik. Before Taufik presenting uh, your presentation, we'll invite Calvin. Okay. Okay, Selamun um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, okay. So, Basen, first of all, thank aja you. Gapapa, oh, Indonesia. Yeah. <laughs> okay. <laughs> so, yeah. Uh, so, firstly, thank you very much for a, the opportunity that uh, Bupati and the team give that so I can share today uh, my presentation. Uh, about innovation of assessing quality uh, in U.S. higher education. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini, saya akan memaparkan mengenai topik terkait dengan bidang pendidikan saya, latar belakang pendidikan saya di bidang higher education and student affairs. Dan Dr. Setian ini, she's my advisor when I was there. So, thank you very much for coming and joining me here. And mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa Menjadi salah satu masukan bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, baik bapak ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Amerika merupakan sebuah negara dengan sistem pendidikan dan juga kampus-kampus terbaik di dunia. Kemudian, pertanyaannya adalah, kenapa Amerika bisa memiliki prestasi yang sebaik itu? Ternyata, salah satu faktornya adalah karena Amerika menjadi the land of innovation, menjadi tanah dengan penuh inovasi, di mana inovasi bisa tumbuh kembang dan kemudian berdampak luas termasuk di dalam dunia pendidikan tingginya. Dan berdasarkan yang saya amati kemudian saya pelajari dari berbagai macam literatur, banyak inovasi terjadi di bidang kepemimpinan, organisasi, kepegawaian, penggunaan teknologi dan tentu saja asesmen sebagai salah satunya yang akan kita bicarakan pada hari ini. Salah satu instrumen asesmen yang banyak digunakan di Amerika Serikat saat ini terutama untuk mengukur performa sebuah lembaga pendidikan tinggi, terutama dalam layanan pendidikannya adalah NASI atau National Survey of Student Engagement. Nah, NASI ini sudah diluncurkan sejak tahun 2000, berarti sekitar sudah 20 tahunan, dan sangat inovatif, dan sampai sekarang pun selalu berinovasi dalam mengembangkan instrumennya. Nesi ini lahir sebetulnya sebagai kritik terhadap pemakaian ranking kampus di Amerika Serikat yang dari tahun 80-an telah digunakan dan di akhir 90-an terdapat kritik atau kegamangan di antara pemegang kebijakan pendidikan, para akademisi, praktisi di dunia pendidikan tinggi di Amerika karena eh, ranking kampus ini terlalu digunakan berlebihan atau eksploitasi terlalu berlebihan, terutama untuk merekrut new student gitu ya, atau mahasiswa baru. Kemudian, banyak juga kampus yang ala, yang akhirnya hanya fokus pada hal-hal yang menjadi indikator utama dalam peringkatan kampus itu. Kemudian juga akibatnya banyak kampus yang tidak memberikan atensi atau perhatian yang cukup padahal hal esensial yang lainnya. Salah satunya adalah mahasiswa dan proses pendidikan selama mereka berkuliah di kampus. Kemudian sejumlah akademisi, praktisi dan ahli di bidang pendidikan tinggi berkumpul untuk mencari alternatif dan mengembangkan sebuah instrumen yang sekiranya bisa mengcapture, bisa memotret kualitas layanan pendidikan diberikan oleh kampus berupa pengalaman pendidikan seperti apa yang dimiliki oleh para mahasiswanya. Kemudian disepakatilah sebuah konsep yang namanya student engagement yang didefinisikan sebagai waktu kemudian energi yang diberikan oleh mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan di kampus, baik itu terkait akademik ataupun kurikuler, yang di mana berbagai macam literatur meyakini bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah berkait erat atau berdampak positif terhadap pengembangan potensi mahasiswa dan juga capaian akademik mereka. Kemudian dikembangkanlah NESI ini, dan NESI ini terdapat atau memiliki banyak sekali item. Ada sekitar seratusan item. Tetapi empat-puluh di antaranya fokus untuk mengukur indikator engagement. Ada sepuluh indikator di sini. Yang pertama adalah higher order learning. Di sini item-item ini mengukur apakah kelas ataupun juga proses pembelajaran yang dihadiri mahasiswa itu menekankan higher order thinking atau hots yang kita kenal sekarang. Jadi memastikan apakah kelas itu hanya meminta atau misalkan mendorong mahasiswa menghafalkan fakta-fakta saja atau memang bisa lebih dari itu bisa mengaplikasikan, mengevaluasi bahkan meng-create sebuah konsep yang baru. Kemudian juga ada reflective and integrative learning di mana item ini fokus pada proses pembelajaran melihat apakah proses pembelajaran itu mendorong mahasiswa bisa mengkorelasikan apa yang mereka pelajari di dalam kelas dengan isu-isu dengan hal-hal di luar kelas yang memang nyata gitu, konkret ataupun juga mengkorelasikan apa yang mereka pelajari di dalam kelas dengan apa yang mereka pelajari di kelas-kelas lainnya. Nah, kemudian ada quantitative reasoning. Item di sini fokus untuk melihat apakah proses pembelajaran mendorong mahasiswa memiliki kemampuan untuk bisa membaca data, mengevaluasi dan kemudian mengambil informasi dari data tersebut. Kemampuan ini penting terutama di abad 21 ini. Kemudian ada collaborative learning. Item ini untuk melihat seberapa sering mahasiswa berinteraksi dengan individu lainnya dalam upaya untuk bisa memahami materi-materi pelajaran misalkan atau kuliah di dalam kelas ataupun juga mempersiapkan ujian ataupun mengerjakan sebuah mengerjakan sebuah proyek. Kemudian ada discussion with diverse others. Ini sangat penting untuk melihat seberapa sering mahasiswa bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan individu lain di kampus tersebut yang berbeda latar belakang. Ada empat hal yang fokus atau difokuskan dalam nesi ini. Yang pertama adalah latar belakang ekonomi, ras ataupun juga etnis, kemudian agama, dan pandangan politik. Dan selanjutnya adalah student faculty interaction. Untuk melihat seberapa sering mahasiswa berinteraksi dengan dosen dan apa kira-kira topik yang dibicarakan, dalam pertemuan tersebut apakah hanya sebatas membicarakan soal administrasi perkuliahan akademik atau justru di luar akademik juga misalkan soal karir ketika mahasiswa tersebut sudah lulus dari kampus ada effective teaching practices untuk melihat seberapa efektif dosen atau pengajar melakukan kewajibannya di dalam kelas memberikan contoh atau ilustrasi yang relevan memberikan penjelasan yang baik, memberikan feedback yang membangun, atau seperti apa. Nah, kemudian juga ada quality of interaction. Item ini untuk melihat seberapa efektif interaksi mahasiswa dengan individu lain di dalam kampus, baik dengan sesama mahasiswa, dosen, staf kemasuan, ataupun juga staf administrasi yang lainnya. Dan yang terakhir, atau yang ke-10, yaitu supportive environment. Untuk melihat sejauh mana kampus memberikan dukungannya kepada mahasiswa, baik terkait dengan hal yang, yang, ter, eh, yang terkait akademik ataupun juga non akademik seperti sosial bahkan psikologi isi mahasiswa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke-10 indikator ini dijadikan sebagai eh, landasan bagi banyak kampus di Amerika untuk melakukan perbaikan. Kira-kira di mana yang masih lemah di mana yang masih kurang sehingga layanan pendidikan mereka bisa lebih ditingkatkan bisa lebih baik lagi ke depannya dan ini salah satu video promosi salah satu kampus nih untuk mendorong mahasiswanya ikut dalam merespon atau memberikan respon pada survei ini baik saya akan coba baik jadi itu promosi sebuah kampus di Amerika agar mendorong para mahasiswanya karena uh, instrumen ini ditujukan untuk mahasiswa tahun pertama dan tahun keempat gitu jadi mereka dimotivasi gitu dengan berbagai macam giveaway atau hadiah-hadiah yang menarik itu menunjukkan betapa pentingnya NSI ini di dunia pendidikan tinggi di Amerika dan di sini ada sebuah contoh bagaimana sebuah kampus menggunakan hasil ataupun data yang mereka dapati dari NSI ini jadi dalam laporan Nesi yang terakhir, di situ ada yang di highlight, salah satunya adalah Eastern Connecticut State University, di mana kampus tersebut mendapati berdasarkan hasil Nesi yang mereka peroleh, bahwa ada satu topik yang seringkali uh, missing, gitu, yang seringkali tidak hadir ketika dalam proses membimbingan atau perwalian, yaitu topik mengenai karir. Apa kira-kira karir yang akan dibangun mahasiswa setelah lulus? Nah, berdasarkan hasil tersebut, akhirnya kampus tersebut Mem, apa ya, membuat sebuah strategi terobosan-terobosan agar topik mengenai karir itu muncul dalam setiap pertemuan antara mahasiswa dengan pembimbing ataupun dosennya. Alhasil, setelah beberapa waktu kemudian, mereka berhasil meningkatkan frekuensi topik tersebut muncul dalam perbincangan di antara dosen dan mahasiswa, tidak hanya itu. Ternyata dampaknya positif juga terhadap kualitas alumni-nya. Yang salah satu faktor, salah satu indikatornya adalah Mahasiswa itu semakin cepat mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kampus di Amerika Serikat menggunakan dan memanfaatkan hasil dari Nasi ini. Saking diterimanya nasi ini, ternyata tidak hanya di Amerika, tapi juga digunakan atau diadopsi di negara-negara lainnya. Di antaranya ada Kanada, ada Inggris, ada Selandia Baru, Irlandia, Australia, Tiongkok, Afrika Selatan, baru baru ini Malaysia. Dan yang terakhir adalah Indonesia juga. Indonesia mengadopsi dan mengembangkan versi Indonesianya yang dikenal sebagai Indonesian Survey of Student Learning Activities atau ISLA. Sudah dari tahun 2016 di launching, sudah ada sejumlah kampus yang terlibat dan sudah mendapatkan ribuan responden. Tapi sayangnya, saya belum melihat ada kampus yang betul-betul serius untuk menggunakan data dari ISLA ini dalam membuat program-program yang atau terobosan-terobosan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan di lembaganya masing-masing. Dan hal ini pula sebetulnya motivasi saya untuk meliti hal tersebut sebagai disertasi saya. Jadi disertasi saya menggunakan 1.602 responden untuk melihat nih dari empat kampus negeri di Indonesia. Apakah student engagement memiliki implikasi atau efek terhadap kualitas atau capaian akademik mahasiswa di Indonesia? Menariknya adalah terlepas dari background atau latar belakang mahasiswa tersebut, mereka bisa mengambil di engagement ini dari 10 indikator tadi, ada dua nih yang paling besar impact-nya. Yang pertama adalah strategi belajar, dan kemudian adalah belajar kolaboratif atau belajar bersama. Tapi ada temuan lain yang ini agak membuat saya gusar adalah ketika membandingkan efek dari latar belakang atau background si mahasiswa dengan student engagement terhadap kualitas atau capaian akademik mereka, ternyata latar belakang mahasiswa masih jauh lebih besar berefek terhadap kualitas atau capaian akademik mahasiswa. Kira-kira kenapa bisa terjadi? Ini agak berbeda dengan literatur yang ada. Ternyata ada sebuah literatur yang saya baca, ini mengindikasikan, bisa saja ya, ini mengindikasikan bahwa kampus belum mampu untuk memberikan akses yang sama untuk bisa menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang dibawa mahasiswa ketika masuk sehingga mereka bisa mendapati manfaat yang setara, yang sama antara satu dengan yang lainnya. Tapi lagi-lagi ini baru karena ini berdasarkan literatur dan di luar. Oleh karena itu perlu di backup oleh data ataupun penelitian lagi yang yang lebih rigid, yang lebih valid gitu seperti itu. Dan mudah-mudahan ini akan saya lakukan di kedepannya untuk memfollow up kembali dari hasil penelitian saya dari disertasi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita pelajari adalah bahwa E, mungkin seperti tadi dalam sejarahnya saat ini Indonesia dan negara-negara lain mungkin sedang gandrung nih dengan ranking. Tapi jangan sampai kita lengah, lupa ada hal esensial lain mungkin yang belum di cover penuh dalam perankingan tersebut. Salah satunya adalah mengenai mahasiswa dan juga proses pendidikan yang mereka alami. Maka Nesi ataupun Isla di Indonesia ini menjadi salah satu alternatif asesmen yang bisa kita gunakan bersama guna meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi kita. Dan hal lain yang lebih penting adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih didengar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, sehingga apa program yang kita berikan itu tepat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, jika ada, dan saya tunggu komentar. Kemudian, juga pertanyaan terkait hal ini: mudah-mudahan pendidikan tinggi Indonesia ke depan semakin maju, semakin sukses. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Thank you very much, Dr. Taufik. Uh, and Dr. Tatiana is really great uh, instrument developed by uh, Dr. Taufik. Ya, yeah. uh, now we are allow. Uh, we will uh, invite the uh, Nujulul Isna, PhD student from uh, Texas M University. Silahkan, Mbak Isna. Thank you, Bu Poppy, for allowing me the time to share the things that um, I'm um, kind pelang -pelang of. Indonesia aja yang bayar nanti. Ya, yeah, I will. Thank you. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera uh, bagi kita semua. Um, terima kasih sekali lagi kepada Bu Popi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi um, apa yang menjadi uh, bahagian dari research interest saya uh, saat ini pada pendidikan saya di Texas A&M University. Sisi, um, sedikit mengenai saya, saya um, berada di tahun keempat saat ini pada tahap disertasi saya. Disertasi saya berhubungan dengan Effective Learning Transfer untuk melihat seberapa... Uh, banyak kemungkinan dari penerapan ilmu yang didapat dari kegiatan training diterapkan pada lingkungan kerja. Oke, okay. pada kali ini, baik, saya akan mulai untuk share screen terlebih dahulu. Oke, okay. uh, saya pada kali ini saya akan fokuskan kepada supportive working environment. Jika sebelumnya tadi uh, Dr. Taufik Mulyadin telah berbicara banyak tentang indikator dalam successful learning, maka supportive uh, supportive learning environment adalah salah satu aspek untuk uh, uh, melihat jika proses belajar itu mampu memberikan uh, sesuatu nilai tambah kepada uh, mahasiswa atau lulusan. Nah kali ini saya akan beranjak sedikit dari supportive learning environment menjadi supporting working environment. Di sini mungkin akan memberi sedikit masukan bagaimana mungkin higher education bisa memfasilitasi lingkungan kerja yang mendukung bagi tenaga pengajar, staff ataupun dosen-dosen atau peneliti di perguruan tinggi yang ada. Baik. Uh, di sini saya akan berbicara tentang apa itu supportive um, working environment, kemudian komponennya apa saja, mengapa itu penting, dan bagaimana kita bisa uh, menciptakan atau meningkatkan supportive working environment during the pandemic. Oke. Okay. Um, supporting uh, working in, supportive working environment is viewed as a climate factor such as supervisor support or peer support as well as constraints and opportunity to perform learn behavior on the job ini singkatnya um, suatu kondisi organisasi atau lingkungan kerja yang membuat setiap individu yang bekerja di dalamnya itu bekerja secara nyaman dan produktif. Jadi singkatnya, jika lingkungan kerja itu mendukung, maka individu-individu di dalamnya atau pegawai atau dosen yang bekerja, mereka akan bekerja dengan penuh semangat karena mereka merasa didukung, dihargai, dan semua masukannya uh, merasa diterima. Nah, apa saja yang masuk ke dalam supportive working environment itu? Broad dan Nostrom uh, pada tahun 1992 menyebutkan ada tiga komponen utama dari uh, working environment itu sendiri. Yang pertama adalah supervisor support atau mungkin dukungan dari atasan. Nah, dukungan atasan ini bisa diukur dengan yang namanya Perceived Supervisor Support Scale atau PSS. Nah, PSS ini sendiri adalah persepsi setiap individu di dalam organisasi tentang bagaimana atasan mereka menilai kontribusi mereka dan memperhatikan kesejahteraan mereka dalam dalam masa kerja dan lingkungan kerjanya. Nah, Um, yang kedua adalah peer support. Peer support ini adalah uh, dukungan dari teman sejawat. Ini bisa jadi dari teman uh, sesama pengajar, sesama staff, um, ataupun bisa sesama, uh, sesama uh, pegawai atau tenaga pengajar yang menjadi mentor untuk satu sama lainnya. Um, yang terakhir adalah organizational support. Organizational support ini atau uh, biasanya disebut dengan dukungan organisasi. Biasanya ini dalam bentuk sistem ya, ataupun aturan-aturan yang sudah tertulis jelas dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya ini diukur dengan menggunakan skala perceived organizational support atau biasa disebut dengan POS. Nah, uh, kadangkala... Uh, Organizational support ini sering diasosiasikan dengan supervisor support, tapi ini dua hal yang berbeda. Tapi mengapa sering diasosiasikan demikian? Karena para individu dalam organisasi melihat bahwa atasan itu atau supervisor itu adalah sebagai seorang agent yang memberi masukan atau guidance kepada bawahan untuk melakukan sesuatu dan otomatis apa yang mereka lakukan itu akan disampaikan kepada atasannya lagi untuk dijadikan sebagai masukan bagaimana kinerja mereka dalam melakukan pekerjaan mereka, yang tentunya nanti akan berdampak kepada bagaimana mereka merumuskan dukungan-dukungan kepada bawahannya mereka atau apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kinerja mereka ke depannya. Nah, mengapa hal ini penting? Mengapa komponen-komponen dalam lingkungan kerja yang ketiga tadi di atas itu penting agar sifatnya mendukung yang pertama itu karena dia akan me, uh, menciptakan produktif organization, organisasi yang produktif. Jika uh, organi organisasi produktif yang saya maksud di sini bukan hanya organisasi yang hanya dapat menjalankan fungsi uh, kesehariannya, misalnya Ketika kita di kampus, mengajar, melakukan kegiatan evaluasi, kemudian melakukan penelitian saja, tapi juga bisa menghasilkan banyak inovasi dan hal-hal baru atau terobosan-terobosan baru yang bisa membuat kampus tersebut, atau organisasi tersebut, maju dan berkompetisi dunia global. Lingkungan kerja yang tidak suportif cenderung stagnan. Dan pada akhirnya nanti tidak akan bisa bertahan dalam menghadapi ancaman dari luar maupun kompetitor-kompetitor dari usaha yang sejenis. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan employee well-being atau meningkatkan kesejahteraan individu-individu di dalamnya. Lingkungan kerja yang mendukung itu akan membuat setiap pekerja itu merasa dihargai dan dihormati di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, tingkat stres yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka itu bisa berkurang, dan otomatis itu akan menambah kepercayaan diri mereka, sehingga mereka terus akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam organisasinya dan menunjukkan kinerja mereka yang maksimum. Yang ketiga adalah reducing turnover rate atau dengan bahasa lain ini untuk mengurangi tingkat um, apa ya? tingkat pengunduran diri karyawan atau pegawai atau dengan kata lain semakin banyak pegawai yang bertahan untuk bekerja di organisasi tersebut. Nah, beberapa penelitian kuantitatif menyimpulkan jika uh, lingkungan kerja yang mendukung membuat para karyawannya bertahan dan menunjukkan kinerja yang maksimal yang berdampak langsung pada pelayanan Uh, pada pelayanan uh, mengajar mereka, misalnya pada uh, contoh pada kampus, jika uh, mereka uh, jika working environment-nya itu suportif, mereka merasa didukung di, 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 mereka merasa dihargai uh, diberikan uh, support untuk, melakukan, untuk meningkatkan kemampuan mereka, mereka cenderung akan uh, timbul loyal terhadap uh, uh, organisasi tersebut dan mereka lambat laun itu bertahan dan memutuskan untuk mengabdi pada uh, organisasi tersebut. Yang terakhir adalah untuk enhancing employee engagement. Jadi kalau tadi uh, Dr. Mulyadi menyebutkan ada uh, student engagement dalam lingkungan kerja itu ada namanya employee engagement. Employee engagement itu suatu keadaan uh, di mana uh, individu atau pegawai yang berada di dalamnya itu memiliki kondisi atau sikap dan loyalitas terhadap pekerjaan mereka dan biasanya ini ditunjukkan dengan semangat kerja yang tinggi dan banyaknya inovasi-inovasi baru. Nah, lingkungan kinerja yang lingkungan kerja yang suportif ini memberikan alasan sebenarnya bagi individu dalam sebuah organisasi itu untuk melakukan hal-hal baru setiap harinya, memberi alasan bagi mereka untuk terus bangun setiap paginya untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi organisasi itu. Dengan kata lain, kalau kalau dalam istilah human resource development, sebuah organisasi yang mempunyai lingkungan kerja yang mendukung itu adalah learning organization. Organisasi yang terus berinovasi dan maju untuk mengembangkan potensi mereka di masa mendatang. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan atau meningkatkan supportive working environment ini? Nah, pada situasi yang normal, biasanya itu pada situasi normal itu menciptakan lingkungan kerja yang supportive bisa berbagai macam cara, disesuaikan dengan nature dan um, kultur um, organisasi uh, tersebut. Uh, sebagai contoh untuk tiga bentuk dukungan di atas misalnya dari dukungan dari atasan misalnya sikap peduli dari atasan terhadap karyawan bukan hanya di sini peduli dalam artian empati saja namun juga bisa dalam bentuk penunjukan ketertarikan atasan terhadap apa yang dikerjakan oleh bawahannya bisa juga seperti pemberian ekspektasi kerja yang jelas bisa juga seperti pemberian otonomi bisa juga seperti memberikan feedback atau reward terhadap apa yang mereka lakukan bahkan bisa saja dalam bentuk menindaklanjuti setiap tantangan yang mereka hadapi di dalam pekerjaan mereka gitu. dan ini berlaku untuk setiap level pimpinan baik dalam bentuk baik dari level upper, middle ataupun lower management Um, untuk dukungan peer support misalnya teman sejawat itu saling berbagi informasi contohnya membuka kesempatan untuk mentoring mungkin ada yang baru uh, masuk sebagai tenaga pengajar baru ada tenaga tenaga pengajar yang pengalamannya sudah empat 5 tahun terbuka kesempatan untuk mentoring ini adalah salah satu bentuk dukungan daripada teman sejawat nah dukungan or organisasi biasanya uh, dalam bentuk uh, penciptaan atau pembuatan sistem yang jelas dan transparan contohnya dalam pemberian reward dalam pemberian promosi jabatan atau bisa juga dalam pemberian opportunity scholarship ataupun treatment untuk mendapatkan treatment untuk mendapatkan treatment dan fasilitas yang sama yang diberikan oleh organisasi atau kampus Nah jika dalam set jika dalam situasi normal penumbuhan supportive working environment ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja, maka bayangkan saja betapa kita perlunya lingkungan yang sangat mendukung selama masa pandemi ini. Mengapa? Karena biasanya dalam masa pandemi ini terjadi perubahan banyak terjadi banyak perubahan sistem-sistem yang ada. Jadi, biasanya kalau idealnya, ketika terjadi sebuah perubahan sistem, akan ada yang namanya sosialisasi terlebih dahulu, akan ada yang namanya uji coba baru kemudian penerapan. Nah, pada masa pandemi ini, tidak ada waktu untuk itu tidak ada space untuk kita melakukan sosialisasi atau mencoba-coba kebijakan tersebut mengapa karena uh, kita dituntut untuk se untuk segera beradaptasi dengan perubahan yang ada sehingga yang terjadi adalah sistem harus segera dilaksanakan demi keselamatan semua individu uh, para dosen, pengajar, staf dan juga mahasiswa dalam uh, sebuah institusi pendidikan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah increase flexibility. Increase flexibility, meningkatkan fleksibilitas kerja. Kemudian provide safe workplace for all, jadi lingkungan kerja yang aman bagi semua, termasuk dosen dan juga mahasiswa. Terutama dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian walaupun ini walaupun ini dalam masa pandemi, kita juga harus membuat measurable expectation kemudian membuka lebih banyak kesempatan untuk berdiskusi dan yang paling penting sebenarnya adalah enforce the system constantly selalu menghimbau-menghimbau dalam bentuk apapun email kah visual image kah untuk uh, uh, untuk menerapkan sistem yang baru dan yang terakhir adalah being supportive yang kembali yang kita lakukan pada uh, uh, keadaan normal jadi, berikut ini ada beberapa sumber yang saya kutip dari OEC, website OECD tentang beberapa platform learning yang bisa dipakai oleh kampus. Kemudian, ini oh, ada sudah Best Practices. Ya, terima, terima kasih, Ibu, dan lainnya. Baik, Ibu, ya. dan ini uh, Best Practices untuk uh, contoh safe learning yang ada di Texas. NM. masih ada waktunya, Ibu, atau ya silahkan di onkan. Terima kasih. kasih Mbak Isna. Kang Aris. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Dr. Dwi dari LPDP untuk menyampaikan paparannya. Bianka atau Bincang Karya pun juga menyediakan informasi tanya-jawab yang berhubungan dengan beasiswa LPDP. Silakan Bapak Dwi. Bapak Dwi? Ya, sambil menunggu Bapak Dwi, oh silakan. Ya mungkin suaranya masih di unmute dari. Waalaikumsalam. Uh... Ya, silakan. Ibu Popi, terima kasih. Uh, saya ikuti meetingnya Bu Ratna yang akan present. Saya sedang double meeting nih dengan Pindad Ibu. Nanti saya balik lagi. Ya, silakan ya, Bu. Silakan ya. Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Oh, ibu Ratna tolong di on kan Pir. Masih Sudah ibu masih... sudah. Ya. Baru saja Anjir. Baik terima kasih mohon izin Menggantikan Pak Dwi uh, Untuk memberikan paparan mengenai LPDP uh, Pertama-tama terima kasih kepada uh, Kami sampaikan Kepada Bu Popi Selaku host Kemudian uh, juga kepada atendi Dan juga uh, narasumber yang lainnya Uh, mungkin langsung aja Mbak, mohon izin untuk langsung memberikan paparan, menjelaskan mengenai APDP. APDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan, bentuknya adalah BLU atau Badan Layanan Umum yang uh, didirikan uh, di bawah Kementerian Keuangan. APDP berdiri sekitar tahun 2011 dan mulai melakukan layanan di sekitar tahun 2013. Uh, jadi, uh, secara garis besar LPDP adalah cita-cita besar bangsa Indonesia atau pemerintahan Indonesia untuk bisa mempunyai dana abadi pendidikan tersendiri, dikarenakan waktu itu uh, negara lain sudah mempunyai dana abadi pendidikan, kemudian pemerintah saat itu, terutama Ibu Menkyu, mulai berpikir kalau, kalau misalnya, uh, apa, negara lain bisa mempunyai dana pendid abadi pendidikan kenapa Indonesia tidak bisa Kemudian uh, jadi berdasarkan rencana tersebut maka mulai tahun 2000 kurang lebih 2010 disisihkanlah da APBN dari pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun sehingga terkumpul sampai dengan tahun 2012 terkumpul sekitar 15,4 triliun amanahnya adalah bahwa dari uh, dana tersebut tidak tidak diperkenankan untuk dipakai akan tetapi diinvestasikan sedemikian rupa sehingga hasil investasinya yang digunakan untuk melakukan berbagai macam layanan LPDP yang diantaranya adalah beasiswa dan riset uh, langsung aja mbak lanjut nah uh, mungkin di ini adalah kurang lebih dari time frame investasi pemerintah dari tahun ke tahun sehingga tahun ini APDP bisa mengumpulkan sekitar 51,12 triliun di mana hasil investasinya kurang lebih antara 3 sampai 4 triliun per tahun yang digunakan untuk pembiayaan riset dan pembiayaan beasiswa. Lanjut, Mbak. Nah, pada paparan ini bisa dilihat bahwa uh, sampai dengan tahun 2019 yang lalu, PDP sudah berhasil menjaring 24.926 penerima beasiswa di mana seluruh penerima beasiswa itu tersebar uh, pada berbagai negara dan uh, pada berba belajar uh, di berbagai universitas pada berbagai bidang studi atau program studi. Kemudian kalau dilihat dari proporsi antara teman-teman belajar di luar negeri dan uh, di dalam negeri, memang uh, sekitar tahun 2014 sampai 2016 proporsinya sedikit terbalik di mana teman-teman masih banyak belajar di luar negeri. Namun mulai sekitar tahun 2017 maka proporsi itu mulai sedikit berbalik kembali uh, kurang lebih 54 persen teman-teman penerima beasiswa banyak yang belajar di dalam, di dalam negeri dan 45,1 persen lebih banyak belajar di luar negeri. Kalau dari segi gender, kurang lebih sama, sosok 48 persen dibandingkan dengan 51 persen. Adapun program beasiswa LPDP bisa dilihat juga dalam paparan bahwa secara garis besar kami membagi menjadi tiga area yaitu reguler, Targeted dan uh, afirmasi ke depan LPDP akan lebih banyak berpihak pada targeted area dan afirmasi afirmatif action. Uh, untuk tahun ini sayang sekali mungkin LPDP belum melakukan pembukaan beasiswa dikarenakan beberapa waktu yang lalu kami telah melak melakukan rapat dewan penyantun di mana dewan penyantun LPDP ada sembilan menteri. Uh, dua Menko dan tujuh Menteri, kemudian atas arahan tersebut uh, kami diminta untuk melakukan refocusing terhadap program beasiswa dan refocusing yang lainnya, sehingga untuk tahun ini uh, dengan adanya pandemi kami juga memutuskan untuk menhold atau menunda adanya uh, seleksi beasiswa. Namun mungkin dapat kami informasikan hampir menjelang akhir tahun nanti. Kami akan mencoba membuka seleksi beasiswa untuk pendidik dan tenaga kesehatan mengenai syarat dan sebagainya belum bisa kami belum bisa kami paparkan sekarang mungkin mohon nanti ditunggu pengumumannya pada media sosial media sosialnya LPDP. Lanjut Mbak Lina. Sudah selesai Mbak Lina. Oke. Okay. Nah, ini adalah selain beasiswa, LPDP juga memberikan layanan layanan untuk riset secara garis besar ada riset kompetisi, ada riset invitasi dan riset kolaborasi. Kemudian sampai dengan saat ini ada 20, 221 judul riset dan 281 yang sudah kontrak Kemudian uh, dari semua riset itu kami sudah menghasilkan 61 patent uh, riset paten. Uh, kemudian uh, lanjut Mbak. Oke, okay. uh, mohon izin Ibu uh, dapat kami sampaikan juga kalau berkenaan dengan uh, Bianca kali ini yang membawa tema emotional intelligence. Di masa pandemi ini, sepertinya memang uh, ini adalah satu hal yang mungkin sangat penting untuk menjadi concern bersama, di mana uh, kadang dalam masa pandemi ini kita sebagai individu atau manusia dipaksa untuk selalu bertahan dalam segala kondisi. Dan hmm. kalau saya, karena saya orang Jawa, saya lebih senang menyamakan emotional intelligence itu sebagai bagaimana manusia bereaksi terhadap uh, apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, namun reaksi itu yang paling penting yang menentukan bahwa reaksi kita tidak menjadi sesuatu yang negatif, tapi harus mewujudkan sesuatu yang positif dan juga uh, dapat me, apa ya membuat segala sesuatunya orang-orang sekitar kita juga menjadi lebih nyaman. Kalau di dalam bahasa Jawa atau filosofi Jawa, saya lebih senang menyebutnya adalah empan-papan, yaitu bagaimana cara individu atau manusia untuk mengelola emosinya sedemikian rupa sehingga reaksinya tersebut uh, apa ya memutuskan atau mengatakan sesuatu yang tepat di masa yang tepat di tempat yang tepat dengan orang yang tepat kemudian uh, kalau berkaitan dengan emotional intelligence Uh, maka ilmu psikologi adalah dan human resource adalah yang paling dekat. Dapat kami laporkan juga bahwa sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 487 penerima beasiswa yang belajar uh, untuk bidang psikologi dan human resource. Nah, kemudian uh, dari 487 itu juga dibandingkan dengan keseluruhan penerima beasiswa memang hanya 2% persen saja. Namun kami harapkan bahwa dengan 2% persen tersebut kiranya dapat uh, menggali ilmu sedalam-dalamnya dan nantinya akan mengaplikasikan ilmunya tersebut untuk kepentingan Indonesia dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Akhir kata uh, terima kasih atas kesempatannya atas kesempatannya kepada uh, yang diberikan oleh Ibu Adikbud kepada di kami untuk membagikan ilmunya dan menyebarkan manfaat kepada sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you Terima kasih Bu Ratna dari LPDP luar biasa sekali. Kita memiliki 487 awardee beasiswa yang mempelajari psikologi dan human resource itu menjadi aset bagi pembangunan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memetik dari para awardee itu ya Bu Ratna. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Rektor uh, UNES yang sudah uh, menanti bagaimana uh, tantangan untuk merep up tadi ya yang sudah dihantarkan oleh Dr. Tofi, kemudian oleh Mbak Isna, PSG student yang juga sedang menantikan untuk cepat-cepat lulus, kemudian LPDP, dan bagaimana Majelis Rektor perguruan tinggi negeri Indonesia melihat ini sebagai sesuatu yang bisa digabungkan sebagai peningkatan kolaborasi. Kami persilahkan Bapak Rektor untuk memaparkan materi. Bapak, bapak, bapak. Suaranya Pak Rektor masih mute, belum keluar. Suaranya Pak Rektor sepertinya belum keluar ini dari tim UNES. Barangkali bisa menyampaikan kepada Bapak Rektor. Ada yang bisa menelpon kepada Bapak Rektor. Suaranya masih belum keluar. Deepam. Ya, itu, itu tadi gambarnya mencoba ya baik mohon uh, maaf Ibu Prof Popi ini tadi ada webinar juga yang harus saya ikuti uh, bersama-sama dengan guru se Jawa Tengah ya Baik, uh, saya akan menyampaikan paparan ini dengan uh, bahasa Indonesia. Saya sudah mendengar tadi apa yang disampaikan oleh uh, Profesor Lukuho, yang sangat menarik. Bagaimana uh, Emotional Intelligence itu menjadi basis bagi pengembangan pendidikan di Amerika, kemudian juga dari uh, Tatiana Sus Pisti, Pistis, ya, terkait dengan bagaimana kesiapan dalam pengembangan pendidikan di eh, Amerika di masa pandemi. Juga Pak eh, Taufik tadi tentang inovasi assessment dan Bu Nusulul tentang eh, lingkungan kerja dan juga. Pak Ronald Silaban tentang program-program LPDP. Saya ingin mengkaitkannya, Ibu, dengan model growing leadership. Jadi, di dalam mengembangkan pendidikan di masa pandemi ini sangat dibutuhkan kepemimpinan. Kepemimpinan akan mampu merangkai berbagai situasi yang bisa kita yang ada saat ini dengan berbagai variabel resources yang ada, sehingga tetap bisa kita melakukan pengembangan kapasitas di dalam ranah pendidikan kita di situasi new normal ini, dan bahkan kelambatan-kelambatan yang terjadi di dalam akselerasi akademik itu bisa kita atasi. Kuncinya adalah uh, kepemimpinan. Karena itu, izinkan saya menyampaikan tentang uh, growing leadership for capacity building of higher education In uh, the new normal and academic acceleration of independent campus. Pertama, saya ingin uh, menyampaikan tentang visi UNES karena webinar ini sangat relevan dengan visi UNES. Dan kami berterima kasih ya atas kepercayaan Prof. Popi dan juga para pembicara lain kepada UNES untuk mengambil bagian dalam webinar yang sangat penting ini. Saya mewakili Putri Semarang, juga termasuk mewakili MRPTNI karena mendapatkan tugas dari Prof. Jamal untuk menjadi pemantik pada diskusi yang sangat penting ini. Webinar ini sangat relevan dengan visi UNES, yaitu untuk menjadi universitas yang berwawasan konservasi dan berreputasi internasional. Dan juga relevan dengan spirit yang dibangun di perguruan tinggi adalah sebagai a host of science which develop civilization, sebagai rumah ilmu pengembang peradaban uh, unggul. Uh, kita tahu bahwa COVID ini melingkupi kita semuanya dan bahkan sudah meliputi melingkupi seluruh negara. Karena itu menjadi sebuah pandemi uh, global. Kita di mana saja bertemu COVID karena covid juga bukan hanya menempel di tempat-tempat tapi juga ada di udara. Dengan eh, temuan bahwa covid ada di udara, maka kita hidup berdampingan dengan covid. Maka sebagai akademisi kita harus bisa memanage agar covid ini eh, tidak menjadi resiko yang negatif yaitu adanya social conflict. Di mana-mana kita lihat ada konflik sosial, ada demo di mahasiswa masa juga ada demo, kemudian di Amerika juga saya menonton ada demo. Jadi COVID ini menciptakan konflik sosial yang besar, sampai demonstrasi yang begitu besar. Juga kecemasan yang mendunia, yang ketika juga ini kematian. Kita kemarin mengetahui adanya sebuah era baru, yaitu era disrupsi, disruption era, yang hadir karena ada inovasi yang besar dalam bidang IT, dalam big data, artificial intelligence. Tapi kita sekarang berhadapan dengan disrupsi yang lebih besar karena makhluk yang sangat kecil yang eh, nano. Dan itu para akademisi harus bisa berdampingan dan kita harus bisa mengambil aspek positifnya. Aspek positif yang bisa kita lihat di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ada inovasi-inovasi riset, kemudian ada kita sekarang disadarkan tentang pola hidup yang bersih dan sehat. Yang ketiga, juga ini kita juga disadarkan akan pentingnya keluarga sebagai basis bagi kita melakukan kinerja di dalam tugas kita sebagai akademisi, yaitu adanya family quality time. Kita bisa mendapatkan kualitas di dalam hubungan kita dengan keluarga. Ini hikmah yang bisa kita ambil pada uh, datangnya Covid. Nah, ini beberapa inovasi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia seperti Unpad ada Covid-19 uh, vaksin, kemudian di UGM, uner ada rapid diagnostic test, kemudian di UI juga menghasilkan temuan nasional personal Protective equipment, air purifying receptor, uh, respirator, kemudian ada ITP, juga rapid test, ada IPB, ya, di uh, COVID detection software, dan UNES juga menghasilkan tentang non-medical uh, mass and hand sanitizer yang kita bagi kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat tinggal kampus dan kita juga membagiannya kepada rumah sakit-rumah sakit. Kemudian UNS juga bisa menghasilkan ventilator. Inovasi ini menandakan bahwa kita tetap bisa berjuang untuk mengatasi COVID ini. Tentu dengan kita kebersamaan dan berorientasi kepada tugas keilmuan di perguruan tinggi. Ini pentingnya leadership ekosistem di dimanapun, termasuk yang tadi disampaikan di Amerika, bahwa dosen, mahasiswa, staf, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat lingkar kampus dan mitra, itu semuanya pakai dilengkupi oleh covid Maka kalau mereka di dalam kondisi itu tidak mampu melakukan perubahan dengan perubahan baru sebagai new normal, maka mereka akan kalah, akan cemas, bahkan akan meninggal. Dan karena itu dibutuhkan leadership. Agar apa? Agar betul-betul bisa menerapkan adaptasi baru, pola hidup baru untuk tidak membanding-bandingkan dengan pola yang lama. Dan kadang bagi anak muda itu bisa menimbulkan baper, terbawa perasaan, tidak ma tidak mampu melakukan move on bahwa kita semuanya harus move on. Dan karena itu kita harus produktif. Dan dasarnya adalah kita tenang, kita sehat. Tanpa sehat, tanpa tenang, kita tidak bisa produktif. Nah, di UNES kita terapkan uh, sebuah uh, konsep yang disebut dengan the growing discipline atau kepemimpinan bertumbuh. Isinya ada 50 uh, tips dalam mengembangkan uh, kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan berarti dari rektor sampai prodi, tapi seluruh warga UNES, seluruh warga, seluruh kita semuanya adalah pemimpin. Konsep kemampuan bertumbuh adalah kesadaran, komitmen, kemudian kompetensi untuk apa? Menumbuhkan panggilan kepemimpinan karena kita semuanya adalah pemimpin. Dengan visi besar bagi perubahan. Jadi ketika kita punya visi itu adalah kita pemimpin. Kita punya visi bahwa pergantian harus membangun kapasitas. Kita punya visi, Indonesia maju. Itu visi. Kemudian yang kedua kesadaran. Kesadaran. Ketiga komitmen, keempat kompetensi, dan yang kelima adalah bergerak. Harus bergerak, harus beraktivitas untuk tidak berhenti. Karena kalau kita berhenti, Covid itu akan menyebabkan kita makin parah karena imunitas juga akan berkurang. Dan kalau itu sehat dan bahagia itu bagian dari kita untuk bisa terus bergerak. Apapun situasinya kita harus bahagia agar kita bisa melakukan perubahan bagi visi besar. Jangan sampai kalah oleh COVID yang begitu kecil. Kita harus menjadi pemenang. Itulah leadership dan selalu harus bertumbuh di setiap saat. Apa? Eh, mengapa pakai konsep kemungkinan bertumbuh seperti pohon? Karena pohon memiliki eh, karakter yang luar biasa sebagai simbol karakter yang baik. Kemudian Pohon punya daya adaptif untuk bertahan hidup, kemudian merespon perubahan dan semua unsur dalam pohon berjalin memberi manfaat. Itu karakter pohon dan ini relevan tadi dengan yang disampaikan oleh Profesor Fredrik Navuko tentang eh, emosional intelligence. Nah, ini ada lima prinsip kemarin bertumbuh jadi seperti pohon jadi Visi pertama adalah menumbuhkan benih kepemimpinan. Kita semuanya punya benih kepemimpinan, apakah besar atau kecil, tergantung masing-masing. Semakin visinya jauh, semakin besar benihnya. Semakin penuh cinta kasih, maka benihnya akan semakin besar. Tapi kalau ada kebencian, ada kegelisahan, benihnya bisa mati. Apalagi kalau tidak punya visi, benihnya juga tidak akan bisa hidup. Perbesar visi proposal visi. Visi makin jauh berarti benihnya semakin besar untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Yang kedua adalah memperkuat pohon kepemimpinan. Ini eh, prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah merangkai jejaring pohon kepemimpinan. Harus ada jejaring seperti yang dibangun oleh Prof. Popi ini saya mengapresiasi. Jejaring kita diperkuat Walaupun dalam situasi yang pandemi, kita bisa uh, berwebinar seperti ini. Kita bisa sharing knowledge, kita juga bisa sharing pengalaman. Kemudian, pohon kuat menghadapi badai. Nah, saat ini kita sedang menghadapi badai. Pohon kuat pasti akan menghadapi badai, dan yang ketiga adalah menyemai tunas uh, kepemimpinan. Ini lima prinsip. Jadi, artinya kalau kita akan mengembangkan kepemimpinan. Benih kita diperkuat, benih kita diperkuat dengan kesadaran, dengan komitmen, itu akan memperkuat. Kemudian pohon diperkuat dengan kompetensi, dengan literasi, dengan pengalaman yang terus-menerus akan memperkuat kepemimpinan kita. Kalau keempat, pohon kepemimpinan. Yang ketiga juga dengan jaringan. Makin jauh jaringannya dibentuk, itu kepemimpinannya semakin besar. Kalau seorang dosen jaringannya hanya di satu prodi, maka kepemimpinannya juga rendah. Tapi kalau seorang dosen bisa berjejaring dengan dosen-dosen lain di prodi lain, di universitas lain, bahkan di negara lain, dosen itu membangun jaringan kepemimpinan yang luas juga. Demikian juga tentang musibah wabah ya yang terjadi sekarang ini. Semakin tinggi terpaan yang diterima oleh seorang dosen atau seorang pemimpin maka sebenarnya Tuhan sedang mengantarkan dia untuk menjadi pemimpin yang e, besar. Nah, kali itu nih tadi yang disampaikan oleh Prof. E, Nafuho sangat relevan ya, bahwa kesadaran itu harus dari diri sendiri, kemudian kita mau manage kecerdasan, mau manage kesadaran kita bersama masyarakat dan kita juga membangun apa hubungan-hubungan dan juga kita harus mengelola hubungan itu. Nah, kemudian yang berikutnya dari hasil riset yang kami lakukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kepemimpinan dengan reputasi. Orang yang sadar bahwa Perguruan tingginya harus dikenal orang yang sadar bahwa kepakarannya harus dikenal itu masih tingkatan rendah akan lebih tinggi lagi kepemimpinannya dan itu kesadaran reputasinya menjadi familiar dia akan dikenal ya kemudian dia familiar juga dengan visi universitasnya dan kemudian dia favorit dimanapun menyebutkan tentang eh, universitasnya kosakata kosakatanya adalah kosakata Terkait dengan kemajuan, dan berikutnya, kalau yang lebih tinggi lainnya adalah trust. Seperti juga kalau dosen percaya bahwa visi universitasnya akan tercapai, itu dosen yang memiliki leader yang tinggi. Tapi kalau dia ragu, maka juga kepemimpinannya akan rendah. Dan kalau itu kita bangun seluruh dosen, ya termasuk di UNES, bahwa kita mampu melewati badai ini dan mampu kita tetap maju. Dan kita harus membela ya dengan uh, advokasi. Ini korelasi antara uh, kepemimpinan dengan reputasi. Semakin sadar orang dalam reputasi, itu artinya semakin tinggi uh, tingkat kepemimpinannya. Nah, bagaimana melihat uh, corona? Dalam konsep kemampuan bertumbuh, badai corona itu adalah badai yang kecil. Bade yang bisa diatasi dengan keilmuan, melalui e, pengembangan inovasi keilmuan, terutama medis, yang kecil, sebanyak yang kecil. Tetapi kenapa menjadi besar? Karena ada aspek yang mengikuti dari corona itu. Dalam kebun yang bertumbuh, badai itu dibagi atas lima. Yang pertama hoax. Yang pertama itu hoax. Jika di dalam sebuah kepemimpinan sebuah organisasi ada hoax yang berkelindan baik melalui WhatsApp maupun melalui tuturan lisan, maka itulah badai. Demikian juga terka terkait dengan corona, corona itu menjadi besar karena hoaxnya juga semakin diproduksi secara besar gitu. Yang kedua adalah hate speech, ini juga sebagai badai yang berbahaya bagi sebuah kemenangan yang bertumbuh, ada kebencian yang diujarkan. Demikian juga terkait dengan corona. Yang ketiga adalah terkait dengan uh, brick rules. Jadi terkait dengan janji-janji yang palsu, janji-janji yang tidak tepati. Seorang pemimpin punya janji, setelah jadi pemimpin, janjinya tidak tepati. Itu adalah uh, badai yang besar. Dan pada berikutnya adalah konflik interest. Ya, ada konflik interest. Ada konflik interest dalam sebuah organisasi. Itu besar. Dan yang paling besar dalam sebuah hubungan adalah eh, terkait dengan pengkhianatan. Yang paling besar adalah ketika kita mengkhianati diri sendiri. Seperti pengkhianatan pada komitmen kita sebagai dosen, komitmen kita sebagai ilmuwan, itu juga badai yang paling besar, jauh lebih besar daripada badai pandemi, dan kita yakin bahwa badai pasti berlalu. Itu kata sastra, tapi itu tidak benar. Badai itu tidak pernah berlalu dalam sebuah kepemimpinan. Hari ini ada badai, badai itu bisa diatasi esok, datang badai yang lebih besar lagi, dan badai-badai itu adalah cara Tuhan untuk mengantar kita. Menjadi pemimpin yang besar, corona tidak akan bisa berlalu. Corona tetap akan ada. Yang ada adalah kemampuan kita untuk mengatasi corona itu saat kita bisa berpikir secara jernih. Yang sehat bukan hanya budaya kita yang sehat secara fisik, tapi pikiran kita sehat, hati kita sehat, itu akan menyebabkan kita akan kuat imunitas kita, dan kemudian masyarakat menjadi sadar, tidak lagi mengembangkan hoax, apalagi kalau hoax itu dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin di sebuah negara, itu akan menyebabkan bahaya yang tinggi. Atau kemudian menyebabkan head speech, ketidakpercayaan kepada pemerintah, kemudian juga ada berbagai janji-janji yang dimiliki oleh pemimpin, dan kemudian konflik interest seperti yang sekarang ini terjadi dengan demo-demo. Tapi itu, itu bisa diatasi. Yang tidak mampu diatasi adalah yang kelima. Ketika ada pengkhianatan, apalagi pengkhianatan dari diri sendiri atas komitmen yang eh, kita miliki. Bagaimana strateginya dalam mengatasi eh, apa badai di dalam kepemimpinan? Yang pertama adalah strateginya, kita bersahabat dengan ketidakpastian. Bersahabat dengan ketidakpastian itu artinya kita harus adaptif. Untuk bisa melakukan perubahan, perubahan itu terjadi begitu cepat sekarang ini, dan yang kedua adalah kita harus mengukur besarnya badai. Berapa sih uh, ukuran badai corona itu yang bisa terjadi, yang bisa menyebabkan sebuah perguruan tinggi tidak mampu untuk melakukan akselerasi? Katakanlah, maksudnya tidak bisa kuliah untuk bisa bertemu. Maka lakukanlah dengan inovasi online daring. Tidak bisa ujian kalau bertemu lah makanya itu daring begitu. Uh, Mengkur badai Dan kemudian yang ketiga adalah kita selalu bergerak ke depan. Jangan selalu sering melihat ke belakang. Dulu pada waktu corona nggak seperti ini dan sekarang kok seperti ini. Percuma kita mengeluh. Karena kalau mengeluh, imunitas juga akan berkurang. Maka kita tingkatkan imunitas untuk selalu berbahagia dan juga selalu bergerak ke depan. Dan yang keempatlah kita mengantisipasi terpahan badai berikutnya. Nanti akan ditemukan vaksin, dan vaksin akan e, dilakukan vaksinasi. Jangan dikira nanti corona kemudian berhenti, mereka juga akan mengembangkan research and development seperti para dosen, jadi corona nampaknya begitu. Mereka juga siap-siap itu, dan karena itu mereka akan makan mutan. Nah, karena itu terus-menerus ini akan terjadi. Seperti juga uh, DP dan lain-lain. Mutan itu juga uh, cepat. Dan yang kelima ini, ini hanya mampu dimiliki oleh pemimpin besar, yaitu berselancar di atas badai. Saat kita mampu berselancar di atas badai. Maka badai itu akan dilalui. Dalam setiap kepemimpinan, badai itu tentu akan ada. Makin besar kepemimpinannya, makin besar badai itu. Saat mampu berselancar di atas badai, maka kepemimpinan itu akan semakin besar, Itu jangan cemas, jangan khawatir, tingkatkan literasi, tingkatkan eh, kepemimpinan bertumbuh kita, agar kita mampu eh, berselancar di atas badai. Dan terakhir, ini saya sampaikan, berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah, tapi diartikan sebagai menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID-19 dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat. Ini yang sampaikan oleh Presiden kita, Presiden ke-7 Indonesia, Presiden Joko Widodo. Dengan Bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bianca. Terima kasih Pak Rektor, luar biasa bagaimana kita akan menerapkan the growing leadership ini merupakan satu tantangan. Namun ini adalah satu realitas mulai dari awareness, kemudian familiarity, favorability, trust, sampai ke advocacy. Terima kasih ini atas resep-resepnya, Pak Rektor. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam situasi pandemik ini. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam di Washington DC dan mungkin jam 10 pagi di Indonesia jam 11 dan jam 12 ya di waktu Indonesia Timur. Kami akan memberikan kesempatan kepada Dr. Taufik, Mbak Isna, kemudian nanti Ibu Ratna dari LPDP masih ada di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga kepada Pak Rektor untuk wrap up dari kegiatan ini. Silakan kepada uh, Dr. Taufik mungkin sudah memilih pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali di chat room karena memiliki instrumen hasil dari studi di Amerika Serikat, kemudian juga uh, Mbak Isna yang masih struggling ya, mudah-mudahan tadi sudah dipuji oleh supervisornya, on track bagus uh, dan nanti kita lihat bagaimana Pak Rektor uh, me meramu ini semua agar menjadi sesuatu yang Berkesinambungan bisa melanjutkan kolaborasi dengan dua profesor yang tadi hadir. Silakan, Dr. Taufik, baik Ibu, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan dan mungkin satu saja, Bu. Ya, karena waktu mungkin jadi bagaimana dengan online learning, karena Nesi tadi kan dikembangkan di konteks pertemuan temu muka gitu. Seperti itu, sebetulnya sekarang Nesi sendiri sedang mengembangkan sebuah instrumen untuk melihat student engagement dalam konteks uh, daring pembelajaran daring atau online learning dan akan rampung di bulan September tahun ini 2020 jadi bulan depan dan tentu saja disesuaikan dengan konteks terlebih sekarang saat pandemi ini jadi kita tunggu kira-kira nanti dirilis di bulan depan dan mungkin kita bisa diadopsi instrumen tersebut untuk melihat juga kualitas atau student engagement dalam proses pembelajaran daring ini di Indonesia. Seperti itu. Dan sebetulnya, ya tadi Indonesia ini sudah punya namanya ISLA, itu dikelola oleh program studi manajemen pendidikan tinggi di UGM. Jadi bisa digugling, di sana ada. Tapi untuk bisa lebih update lagi, sebetulnya langsung ke linknya Nesi. Di situ ada instrumen-instrumen baru yang bisa kita adopsi untuk kepentingan lembaga kita, misalkan, atau bahkan lebih kecil lagi prodi kita. Seperti itu. Mungkin itu saja, Ibu. Banyak sekali peluang yang dimintakan dari chatroom yang tertarik dengan instrumen yang dikembangkan oleh Dr. Taufik, dan mudah-mudahan kolaborasi ini baik di dalam negeri dan luar negeri bisa terjalin. Selanjutnya kepada Mbak Isna, silakan. Baik. Sebenarnya inti dari supporting working environment itu lebih efektif jika dijalankan um, top to bottom. Dengan kata lain, penerapannya berada di kunci pada pimpinan yang paling atas. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita tadi ketika kita melihat presentasi dari Bapak Rektor UNES tadi itu betul sekali. Growing leadership itu bukan hanya sesuatu yang kadang-kadang bisa langsung muncul karena tipi, uh, the, the tipe leadership itu bukan hanya otentik, kalau otentik mereka hadir dengan tipe pemimpin itu sendiri, tapi juga ada yang sifatnya dia situational Dalam keadaan seperti COVID ini, akan muncul tipe-tipe pemimpinan yang mungkin didukung oleh keadaan-keadaan terdesak, seperti yang disebutkan oleh Bapak Profesor dari UNES tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkadang isu tentang supervisor support itu menjadi kedengarannya sederhana, tapi pada pelaksanaannya sulit sekali karena itu berhubungan dengan banyak sekali aspek. Karena pemimpin itu sendiri selain sebagai dia pimpinan, dia juga individu yang juga akan bertanggung jawab kepada atasannya kembali. Jadi semua ini harus saling ber, berkesinambungan antara dukungan dari supervisor, teman sejawat sesama pemimpin, dan juga dan memanifestasikannya dalam bentuk. Organisasi. Jadi saya berharap dalam masa COVID ini semua kita sudah beradaptasi dengan banyak perubahan. Kita mencoba banyak-banyak hal-hal baru. Semoga setelah badai yang ini berlalu, nanti kita akan bisa menggunakan inovasi-inovasi atau sistem baru yang terwujud pada masa COVID ini menjadi best practice yang akan dilanjutkan ke depannya. Dengan kata lain, jika kita sudah mempunyai praktek yang efektif sekarang. Dengan harap besar, harapan saya dapat dilanjutkan ke depannya menjadi sebuah kultur kampus yang baru atau sebuah kultur organisasi yang baru. Itu saja, Ibu. Terima kasih, Ibu Ratna. Masih ada Ibu Ratna dari LPDP, masih standby. Ya, selanjutnya Pak Rektor barangkali eh, tadi dari model-model yang disampaikan sangat menarik eh, adalah bagaimana kita untuk eh, melanjutkan proses kolaborasi ini ya. Kolaborasi dalam konteks eh, yang berhubungan dengan organizational development, mengenai masalah leadership, baik yang tadi disampaikan oleh Profesor Nafuho dan eh, Dr. Tatiana, potensi untuk kolaborasi ada. Namun, tentunya harus ada kesesuaian dan kecocokan, baik agenda dari kedua sisi. Silakan, Pak Rektor. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Hobi. Ini menarik sekali. Jadi, situasi sekarang ini, kita memang harus melakukan kolaborasi. Semakin kuat jaringan kita yang dibentuk, semakin juga luas kemanfaatannya, maka kita akan semakin memperkuat kapasitas kita, ya. Sebagai perguruan tinggi dan juga kapasitas kita, sebagai pribadi, agar kita juga bisa memberikan aspek sosial, uh, peluang kolaborasi yang bisa kita lakukan, sebagaimana yang menjadi program Mendikbud, Mas Nadiem, ada konsep kampus merdeka di sana. Ada program magang melalui delapan skema. Nah, salah satunya adalah uh, magang mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Pada program studi lain di universitas lain, ini, kalau itu kita bisa mengembangkan bersama sebuah mata kuliah online ya, yang bisa diambil oleh seluruh eh, apa mahasiswa. Seperti di UNES ini sedang mengembangkan eh, kompetensi digital atau literasi digital sebagai mata kuliah yang dibuka untuk diambil oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan magang dengan eh, para dosen yang aktif melakukan riset dengan riset yang memiliki kapasitas yang tinggi. Itu bisa mengajak para mahasiswa untuk magang, sehingga itu adalah magang riset. Ini dulu pernah saya lakukan juga ketika masih aktif sebagai ketua lembaga penelitian melalui namanya program penelitian payung atau dulu hibah pasca sarjana. Ini sekarang bisa diterapkan kepada mahasiswa-mahasiswa S1 agar mereka juga bisa terinspirasi dari topik yang sedang dikerjakan untuk kemudian di apa kembangan dalam dalam topik-topik eh, skripsi. Tadi saya mendengar yang disampaikan oleh Pak Taufik juga luar biasa. Sebab inovasi assessment. Jadi kalau itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, Pak Taufik bisa mengajak kerjasama dosen ya untuk riset kolaboratif atau international publication, atau kemudian juga bisa menawarkan magang kepada mahasiswa, itu juga sangat eh, baik itu. Dan juga saya mendengar yang tadi disampaikan oleh eh, Ibu Isna ya, eh, tentang bagaimana menerapkan lingkungan Kerja lingkungan belajar itu, nah, itu bisa menjadi model-model juga bagi riset uh, S2, S1, S2, sehingga nanti bisa bekerja sama dalam uh, penulisan bersama atau riset bersama, begitu. Nah, dengan Ohio, Unis pernah bekerja sama Prof. Popi. dulu, ada program uh, master ya, tahun 2012 sampai 2016, itu kami menghasilkan program master. Nah, kemudian juga ada riset, ya, Project riset yang dilakukan pada tahun 2017 dengan Ohio University. Nah, itu terkait dengan 8 program kampus merdeka, dan tampaknya pemerintah membutuhkan inovasi-inovasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan program-program tinggi di dunia, yang berkelas dunia. Nah, sekarang tidak lagi ada kendala seperti dulu kendala visa, kendala jarak, karena kerjasama bisa dilakukan dengan online, bro. dan diakui juga itu sebagai bagian dari kerjasama yang eh, apa memungkinkan untuk mengisi target-target eh, bagi pengembangan kapasitas perguruan tinggi di Indonesia. Apalagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia kan wajib untuk menerapkan kampus merdeka dan e, merdeka belajar. Jadi arasnya tetap, Bu arahnya arasnya tetap Tridharma. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Begitu, Prof. Terima kasih. Luar biasa, e, Pak Rektor. Ini sangat komprehensif sekali. Mudah-mudahan e, ada yang memang bisa kita tindak lanjuti. E, dan lagi, ini ada potensi luar biasa, e, Bu Ratna, rabandari dari LPDP yang sangat menguasai dari aspek teknis operasional karena berhubungan dengan mahasiswa LPDP yang jumlahnya hampir 24 ribu pak rektor dan e, walaupun ini waktu mohon izin dulu kita memberikan kesempatan kepada LPDP untuk menjawab pertanyaan yang e, penting bu ratna barangkali mungkin sudah dibaca di chat roomnya ibu ratna bisa langsung jawab atau perlu kita bacakan bu Uh, mohon izin ibu beberapa sudah saya jawab uh, mengenai kalau mengenai pembukaannya kapan mohon ditunggu saja kami belum bisa me, apa ya memberikan informasi yang lebih rinci karena memang semuanya masih on progress tapi yang jelas untuk uh, tahun ini kami akan membuka untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan uh, jadi mohon ditunggu pengumumannya pasti nanti akan kami sampaikan di uh, semua lini media sosial kami Kemudian uh, ada satu pertanyaan mengenai uh, outreach ya, outreach untuk afirmasi, terutama tadi yang tanya dari Kalimantan Tengah, kalau nggak salah uh, kedepannya memang kami masih akan banyak berpihak untuk afirmasi, uh, outreach tentu akan dilakukan, tapi caranya kami masih akan terus berproses. Bagaimana caranya? Apakah melalui universitas, apakah melalui tangan-tangan alumni? Uh, nanti uh, tunggu saja pengumumannya lebih lanjut, uh, seperti apa karena kedepannya kami juga akan melakukan berbagai macam program untuk terutama untuk program beasiswa S2 dan S3 mungkin mohon izin Bu Popi, ada yang kelewat takutnya saya tak ada yang kelewat ya sudah mengenai kuota apakah ada kuota khusus Bu? Enggak, Bu. Tidak ada ya? Tidak ada. PDP tidak pernah me mencantumkan atau menganggarkan kuota khusus untuk per program, uh, jadi sesuai dengan ketersediaan dana saja. Tapi kalau misalnya per kamar-kamar program, tidak ada Bu. ya Ada pertanyaan yang seringkali kali di disampaikan adalah mengenai uh, daftar universitas yang disetujui, yang approved list of university by LPDP. Apakah apabila universitasnya itu sekarang tidak ada dalam daftar LPDP, tapi masih ada sisa mahasiswa, bagaimana kelanjutannya? Apakah masih bisa daftar ke universitas tersebut? Jadi teman-teman yang akan mendaftar ke LPDP memang hanya diperkenankan untuk mendaftar atau menuju ke universitas yang sudah ada dalam list. Jadi tidak ada hubungannya dengan kuota, tapi lebih pada bahwa LPDP ingin sekali untuk menjamin apa ya kualitas pendidikan teman-teman jadinya list list, Pro, list prodi dan list universitasnya sudah kami sediakan dan itu sudah melalui serangkaian apa ya penelitian yang yang sudah kami lakukan gitu Bu. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk di luar list. Ya, ada daftar terbaru Bu selain yang ada dari 2019 ada pertanyaan belum Bu mohon, belum belum, Bu. Belum ada. Nanti kalau kami sudah buka, pasti akan ada daftar baru. Mohon mohon dipantengin aja webnya LPDP. Ya. Barangkali mungkin ini pertanyaan yang perlu dijawab dalam kesempatan yang khusus adalah pertanyaan dari dua profesor tadi. Bagaimana caranya agar menjadi approved list university bagi penerima beasiswa LPDP? Kalau untuk mungkin bisa bisa kami bisa dibantu dari universitas terutama dalam negeri Uh, melalui surat, uh, kalau untuk dalam negeri, kami prefernya prodinya adalah akreditasi A, Bu. Jadi, ya. uh, kalau memang universitasnya sudah akreditasi A, terutama untuk prodinya, mohon kami dibantu dengan surat bahwa, misalnya, universitas A atau prodinya psikologi, let's say gitu, akreditasinya sudah A, uh, mungkin nanti bisa kami pertimbangkan termasuk halaman. -hal. Iya, untuk yang luar negeri, bagaimana, Bu? Uh, saya belum bisa jawab ini, Bu, karena luar negeri ini nanti uh, melalui serangkaian proses yang uh, apa harus ada approvalnya berjenjang dari dewan pengawas dan juga dewan penyantun, Bu, atas arahan dewan penyantun juga. Iya, terima kasih nih, Bu Ratna, luar biasa informasinya sangat komprehensif sekali. Namun bukan berarti uh, sampai di sini, karena program Bianca akan dilaksanakan setiap dua minggu sekali dengan topik yang beragam. Di saat e, minggu dua minggu yang akan datang, Bian Kalima adalah tentang comparative law dari e, awardee di LPDP yang berlatar belakang studi kajian hukum. Kemudian, minggu depan e, kita orang bicara akan e, dihadirkan perwakilan universitas dari School of Architecture, ya, untuk arsitek dan juga urban planning. Jadi, nantikan kegiatan-kegiatan e, webinar yang diselenggarakan oleh. BRI Washington DC bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan dan Majelis eh, Rektor PTN eh, Indonesia. Bianca Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan waktu jam 11.20 waktu Washington DC dan jam 10 ya jam 10.20 waktu Indonesia, kami akan tutup secara formal acara ini. Namun kami memberikan kesempatan sampai jam 12 untuk yang akan melakukan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Barangkali mungkin Bu Ratna masih berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan LPDP masih diperkenankan. Juga bagi Bapak-Ibu yang ingin saling ngobrol, saling berkenalan, silahkan. Tapi kami akan tutup sesi ini sesuai dengan yang kami sampaikan sampai dengan jam 11. Kami mohon izin waktunya kelebihan 20 menit. Namun ini adalah satu pertemuan yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Jangan lupa untuk diisi link evaluasi agar kami mendapatkan masukan-masukan uh, untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan juga usulan-usulan uh, apa yang kiranya bisa diperbaiki uh, untuk kegiatan webinar Bianca dan juga kegiatan yang lainnya. Dengan mengucapkan alamin kami tutup uh, webinar Bianca uh, seri keempat dan sampai berjumpa pada kegiatan Kibar minggu depan hari Kamis waktu Washington DC atau Jumat waktu Indonesia dan Bianca seri 5 tanggal 1 September. Terima kasih. Terima ya, kasih, nah, Pak Kopi. Bersama ya. dahulu, foto. sebelum ditutup, kita akan foto sesi dahulu dan dilanjutkan. Ya, ya, di jurnal di nah, ya, besar. ya, silahkan. Bagian jurnal besar. Terus, ya. Mereka punya sekretan -sekretan uh, 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 ini Aris. Ya semuanya sudah buka kameranya. Okay. Okay. Selanjutnya ya. Yeah. Ayo, screen-nya dibuka yang masih ditutup. Totalnya ada 14 screen ini ya. Dan Agustus ini Ya, terima kasih Bapak-Ibu semua yang telah menghadiri acara webinar Bianca sampai berjumpa lagi di lain kesempatan atau di kesempatan yang akan kami laksanakan Bianca seri 5 dan seri 3. Terima kasih. Silahkan dibuka panitia, di-unmute dan barangkali ada yang berkenalan dan yang akan bertanya kepada LPDP Ibu Ratna menyediakan waktu sampai eh, jam 12 malam waktu Washington, dan atau sampai jam 11 eh, pagi waktu Indonesia. Silakan ada yang bertanya langsung saja Pak Rektor terima kasih Pak Rektor Bapak Rektor akan meninggalkan ruangan eh, karena kesibukan-kesibukan lainnya saya ucapkan terima kasih dan juga eh, para dekan dari UNES atas dukungannya luar biasa nih Pak Rektor menghadirkan banyak timnya. Terima, terima kasih perjalanannya untuk UNES